gue balik aja. Jess, jangan itu dong. Assalamualaikum, Lek. Pak, boleh masuk nggak, Pak? Boleh masuk nggak? Enggak. Oh, enggak. Ya, tegas gitu, kan? Iya, iya. Tadi nggak ada, sekarang ada. Casan udah pul? Casan udah yang di yang mana? Yang kabelnya doang ada di ayam. Di sana. Di mana? Di pondok. Yaudah jalan dulu ya. Janjian sama Sule dari kemarin. Tapi gue curiga nih. Curiganya dia mau ngerjain gue, ya kan? Pagi-pagi janji. Tapi enggak diserok-serok. Begitu gue iniin tuh. Mana Sherlock dong? Dari subuh gue nungguin lu, baru diserok. Astaga, gue kelupaan. Gue jawab, gue 30 menit sampai rumah Andre. Lu gak jadi kemari, jadi dia gak percaya sama gue, ya kan? Gue gak percaya, dia gak percaya. Akhirnya diminta Sherlock Live, ya kan? Nah, pertanyaannya bukan masalah Sherlock Live. Pertanyaannya adalah, gue ini gak bisa, ya kan? Gimana caranya tuh Sherlock Live? Udah gue diemin aja deh, gue sampai rumahnya aja. Gimana aja sampai sono ya? Diterima ya, alhamdulillah. Enggak ya juga enggak apa-apa. Nanti gue mau ke rumahnya nih, tapi rumahnya juga bingung. Nah, kalau gue ke rumahnya dia kerjain gue aja. Di jalan Manunggal menuju jalan Anyelir. Ih, 3 menit deket. Dengan kita coba deh, kita coba aja. Gue pakai begini nih, Sule kaget apa enggak ya? Iya, hilang ngomong mulu. Pak, kita liatin aja deh, mudah-mudahan bener ya. Ada Sule apa enggak? Saya udah banyak nih, pada minta apa tuh namanya, ame Sule dong, ame Andri gitu kan. Kemarin Sule ngubungin gue, dan dia minta lu jangan sama Andri dulu. Pokoknya harus sama gue dulu. Bingung kan? Sama siapa? Pokoknya gue udah males gitu kan. Udah males lah ketemu dia. Pokoknya berantem ketemu liatnya. Pokoknya gue datang ke rumahnya gak dikasih apa-apaan. Ya kan? Gue mau sama Andri udah lama. Andri gak boleh. Ya kan? So, pokoknya sebelum sama Andri sama gue dulu. Ya kan? Tapi gue tetap milih dia lah, ya kan? Tapi dia kan orangnya jahil. Pasti gue dikerjain ntar di rumahnya nih. Yang gue takutin cuma satu, ular. Pasti nih, ntar Hajis datang, ya kan? Lu kunci sebelah sini, ular dia tuh. Gue tahu dia tuh jahilnya dia, ya kan? Tapi mudah-mudahan buaya lah, jangan ular ya. Yaudah, kita lihat aja apa yang terjadi antara gue dengan Sule. Tangan si gatel nih, kayaknya mau megang duit. Bismillahirrahmanirrahim. Sule. Ya, Kang. Di mana? Di jalan, aneh gak bisa lap. Lap gimana lo? Lap yang atasnya. Ya, tuh dia bingung. Supirannya nggak bisa lagi. Dari ini lu di mana sih? Kok sinyalnya jelek banget? Nah ini kan bagus, bukan sinyalnya, lu yang jelek ah. Tuh, dia pakai ngajarin gue.
dia ngelawak belajar sama gue. Ujung terpal mau ngerjain gue, kerjain lagi lu. Tapi jangan, nggak boleh, masa kita sebagai saudara main ngerjain. Tapi kan dia ngerjain gue, ya. Ya udah kita lihat aja. Ya. Di mana sini? Di jalan, Kang, di jalan. Maksudnya di jalan mana? Kok jelek banget sinyalnya? Ini di daerah aneh, yang pinggir jalannya itu ada kali. Kali Malang. Iya. Yeah. Tahu dah, masih Malang apa enggak? Aneh enggak tahu. Oke. Okay. Lu udah siap-siap, ya. Yeah. Pertanyaan gue cuma satu. Kok dia mau tahu gue ada di mana gitu kan? Dia penasaran, disangka gue bohong gitu kan. Ini kan udah pasti. Ini. Wah, si Ajis ngerjain gue nih gitu kan. Gue mana tega ngerjain dia ya kan. Mana gue pernah ngerjain, kan dia yang paling, apa namanya, paling jahil. Gue tahu dia paling jahil. Biasalah orang kalau paling jahil disuka dikerjain ya kan. Akhirnya apa? Dia takut dikerjain. Makanya jangan suka ngerjain. Andrea dikerjain mulu sama dia. Diprangki. Diprank ya? Iya, diprank Andri. Siapa aja orang diprank. Gila, gue mau datang. Kenapa dia curiga sama gue? Nah, karena berapa lama, udah berapa bulan dia minta, ya kan? Dan dia tuh gak yakin. Ini bener gak sih ini? Si gagap gitu kan. Mau, ya kan? Tumben-tumbenan dia mau nih. Ya kan? Dari kemarin dia ngajakin gue jadi bintang tamu. Bukan yang gue gak mau, waktunya. Santai aja pul, bukan ngambil gaji. Kan kita lagi mau hiburan jalan-jalan, mau ketemu sahabat, saudara lama. Beberapa tahun gue gak ketemu Sule. Kangen, rindu, cuman gue tahan-tahan aja. Ternyata dia lebih kangen lagi daripada gue. Kalau dia gak kangen kan dia gak nelfon gue. Gue baru tahu karena dia, gue gak megang nelfon dia. Orang gak percaya kalau gue gak pegang telepon dia. Dan dia minta telepon gue. Karena telepon gue itu kan telepon pribadi. Yang tahu itu cuman gue, bini gue udah. Cuman dua nomor. Ya udah kita lihat ya. Seruan ntar ketemu Sule gimana. Tapi deg-degan loh masuk ke rumah orang kaya. Shit, rumahnya gede juga Sule. Kayak orang kaya Sule. Kalah rumah gue. Dan temboknya 8-8-8. Rumah gede ini. Apa yang lihat ya beli? Assalamualaikum. Siapa? Bapak ini ngambil kamera YouTube. Ya, boleh. Ngapain? Main. Main ke rumah siapa? Sule. Sule. Ada. Ini siapa dulu?
Siapa ini? Hah? Siapa? Masa nggak kenal? Utis. Dari mana? Rumah. Rumah mana? Rumah saya. Tak sumbangan? Enggak. Kok mukanya kayak amplop? Habis, sulanya nggak ada. Kemana? Lagi senam. Senam? Yoga. Sama yoga? Iya. Sebentar. Ya, Bapak. Sebentar, saya lagi syuting dulu sebentar ya. Oke. Tunggu dulu ya. Siapa ini? Siapa ini? Kan lo pun tempat dulu. Iya. Tunggu dulu ya, Ajan. Ya. Situ, duduk situ. Sule senang sama yoga. Iya. Sama yoga, sama Yusuf. Iya. Tuh, kan begininya yang gue gak suka sama Sule. Ya kan? Gak kenal, gak apa. Tentang rumahnya gede. Lu gak ngasih gue masuk, Le. Masih gue ditaruh di sini, di luar. Katanya gue minta sumbang. Ah, gue rubuhin di tembok nih. Pantesan dia takut gue datang kemari. Gue nggak bawa karung lagi, banyak barang-barang. Si Sule benar-benar tega ya. Gue udah berasa dari rumah, pasti dia mau ngerjain gue nih. Pakai nggak kenal lagi. Le. Ya ilah, lu tega banget, Le. Kamu siapa sih? Aku gak kenal, sumpah. Gua Ajis, Le, Ajis. Mungkin. Kayak air keren. Sule bener-bener. Ajis. Masih lu gak kenal? Ah, lu papa si Sule kan? Ajis! Iya. Sule banget, Sule dah. Le, lu tega banget sih, Le. Gua cuma dikasih kopi doang. Lu Ajis beneran? Lu enggak? Gua sering kemari, ada yang ngaku-ngaku Ajis. Ajis KW. Itu Mas KW kali. Itu dia. Jangan-jangan lu juga KW ya? Ya enggak lah. Kenal dong. Ajis! Lu ngapain kemari? Tumen-tumenan lu main ke rumah gua. Mau main, gua, rumah lu katanya gede, gua mau lihat. Kecil, rumah gua mah biasa aja kali. Ah, bener. Iya, minum. Biasa lah, ini juga. Kenapa? Setahu gue, ya kan? Kalau yang namanya gula itu manis, Le. Emang iya? Ini asin kagak, cuman gurih. Mecin lu ya. Lu dari mana lu? Lu ngapain pakai begini segala? Mana? Biar saru lah. Gua dari tahun zaman kapan gua mau main ke rumah lu susah banget sih, kenapa sih lu? Ya kan lu tahu rumah gua banyak. Itu dia makanya gua mau main kemari. Lu enggak ada. Padahal itu rumah lu. Main ke sini Tangerang. Gak. Ada juga rumah lu. Ya banyak. Di Bogor. Gila lu ya. Emang gila ya dari dulu ya. Udah 5, Le. 5 rumah semua tuh ya. Bubuk. Tapi bubuk juga kan menikmati. Mana? Kalau di sini enggak lucu, Le. Oh iya benar. Lagi di mari ya. Duduk. Iya. Lu enggak mau masuk dulu? Mana? Masuk. PA. Gua dari tadi minta disuruh masuk. Emang lu dari tadi ya? Awah. Enggak, lagi ada perombakan soalnya rumah gua. Kan lagi social distancing. Kan ini baru new normal nih. Jadi orang-orang belum boleh masuk karena gua kan ada manula, ada orang tua. Ah, sebelah. Virus sini aja nih, ngobrol sini. Ya, desainnya oke. Okay. Ya kan?
Udah sini aja. Gua udah lama enggak nongkrong sama lu. Bukan, gua bingung ya kan. Rumah segede awak, rumah gede. Wah, dipandangnya. Gua datang sini. Sialan rumahnya. Begitu gua lihat bangkunya begini. Lu harus tahu sejarahnya. Kenapa bangku gua begini? Jadi gua tuh mengingatkan memori zaman dulu gua kalau nongkrong pakai bangku ini nih. Ini udah tahun kapan ini? Udah puluhan tahun, Ji. Nih, bukan dari Cimahi itu. Ini bukan bangkunya yang dilihat tuh, sejarahnya ini. Bukan masalah sejarah, Le. Ya ilahi lo. Lihat aja nih. Ganteng kresek biar awet, bener-bener lu, Le. Aduh. Sejarahnya. Udah goyang lagi. Udah duduk sini. Gimana, sehat tapi ya? Alhamdulillah sehat. Konten YouTube jalan terus nih ya. Alhamdulillah jalan. Ayo dong kita collab kayak gitu. Ntar gue domelin aja Andri. Apa ini, takut banget sama dia? Mana? Gue udah gak collab lagi sama dia. Lu jangan sampai collab sama dia ya. Kenapa? Dia tuh mau banget collab sama. Dia tuh sakit hati sama gue. Ah, gue yang sakit hati sama dia. Kenapa emang? Lu gak lihat kejadian 12 tahun yang lalu? Kemarin baru diceritain. Iya. Tapi nah, dia gue pengen banget. Harum ya. Gitu. Ntar juga ketemu ntar malam sama dia. Ah, janganlah. Lu mau makan apa? Apa aja lah, Le. Masih. masih makan gituan. Lu masih ingat pakai sepatu bot yang dalamnya memorian nih. Jadi ya nih dulu, jadi kan main gimmick di zaman di OPJ. Jadi dia mau masuk gitu, gua siapin sepatu bot kan. Dalamnya semua. Isinya mana sih? Mau masuk nih. Cerot. Oh, gimmick lucu tuh, tawa. Habis kelarnya bau. Masih ingat ya? Gua tuh kangen itu doang. Gua kangen jailin dulu deh. Ini gua agak kemari gak? Tadi pikiran, wah lu minta di Sherlock Lab gitu kan. Gua gak ngerti kan. Gua tanya supir, alhamdulillah PA juga ya kan. Gak ada yang ngerti. Lu curiga, gua pasti curiga nih ya. Gua tahu tukang jail. Gini, ini gue tuh lagi nyiapin nih sebetulnya. Jadi lu masuk nggak bisa sembarangan, kalau di sini harus ada penyambutan yang menghormati tamu, apalagi lu sebagai teman, sahabat, keluarga gitu. Jadi konten lu nih kita ngobrol aja di sini. Yeah. Ntar penyambutan upacaranya di konten gue ya. Ada. Apa ya? Iya, nggak apa-apa. Mau makan apa? Apa ini, Le? Perasaan udah dua kali udah nawarin, Le. Ya kan harus di planning dong, makan apa kira-kira. Ya apa aja lah yang penting ada gitu. Udang. Alergi gak boleh. Ayam. Kurang suka. Kambing. Udah bosen lah. Kambing. Jarang udah makan. Onta. Boleh tuh, ada. Ada, cuman harus ke Arab dulu. Jauh. Allah. Gimana nih, selama. Ini kita, berarti kita gak ketemu kurang lebih pas lu datang ke OPJ. Oh iya. Berarti berapa tahun tuh? Dua. Tapi kalau dipulin semua kan hampir 6 tahunan ya. 6 tahun. Berarti itu udah 5 tahunan, Ji. Iya, 5 tahun. Udah 5 tahun baru ketemu, itu juga sebentar. Kangen banget. Kepala gede, Le. Le, ini buah bisa dipetik, Le. Apanya? Ini. Bisa. Rum. Obat ini. Obat buat apa? Obat buat capek. Dengan kan? Diapain? Jadi airnya diminum. Terus ini buat ini apa? Kalau mules lu. Nah ini nih yang bulat itu tuh. Dimakan. Di sini nih. Jorok lu ngomongnya. Lu sih ngomongin Andre, jadi gua kesitu mulu. Dia kan orangnya jorok. Itu. Tapi keluarga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Anak-anak di mana? Anak-anak lagi di Bandung. Gua di Bandung. Iya. Lu sendirian dong? Sendirian. Si Iki di Jakarta. Anak-anak lagi sama apa namanya keluarganya. Rumah gue di sini sendirian. Sendirian. Putri di situ tuh rumahnya. Sebelah sono. Di sini tuh. Oh iya. Enggak kelihatan. Erwin sebelah sono. Si Ridwan. Oh, ini masih di sini sih. Cuman si Iki doang yang di Bandung. Di Bandung. Gua sendiri aja di mari. Enggak ada niat lagi loh. Apa? Kawin? Kawin mah gampang, nikah yang susah. Ya nikah dong.
Duit banyak lu buat apaan? Ya buat anak-anak dong. Mana? Maksudnya buat orang lain. Ya anak-anak kan udah ada semua. Rumah gede-gede gini. Ya kan ini buat warisan anak-anak nanti semuanya. Butuh tukang sapu gak? Supir sih gua yang gak ada. Lu tahu ya gua gak bisa nyupir. Kan gua udah berhenti kerja. Duit banyak gak bisa nyupir. Lu beli mobil bagus yang make orang lain. Harusnya lu sendiri dong. Ya. Itu ya. Kalau gue bisa nyupir, yang lain kerjanya apa? Mau berenang nggak? Sini airnya macam-macam, ada rasa durian. Berenang? Iya, stroberi. Ini gue baru pulang dari Bulgaria. Wis, acara, liburan. Akekahan keluarga. Motong apa lu di sana? Ya motong kambing lah, sama masa motong monyet. Boleh tanya gak, Lek? Apa? Boleh. Yang tadi nawarin makan belum selesai. Oh iya, lu makan apa sih? Apa aja lah. Apa aja? Lu makan aja belum selesai, udah nawarin berenang. Gue gak ada makanan, gak ada yang masak. Hah? Gak ada yang masak, kan gue belum punya piring. Minum lagi ya. Enak lah ini. Ini itu apa? Gue lupa. Kalian masih sehat lah ya? Udah, lu siap-siap disini. Nyiapin penyambutannya sini aja ya. Emang nggak boleh masuk? Boleh, nanti sekalian lu harus masuknya di konten YouTube gua. Okay. Jangan di konten YouTube lu, supaya lu nanti dapat dua konten, paham nggak? Okay. Yeah. Ya kan, jadi sini satu konten, nah ntar satu konten lagi setelah konten gua, lu boleh ngapain lagi di sini. Gua cuma minta jawab yang sejujurnya. Ketika gua masuk ke lu, ya kan, antara anjing sama ular ada gak? Rahasia anjing. Anjing gak? Anjing udah gak ada. Anjing tuh kemarin mati dia. Dicukai kuntilanak. Wah harus gue ngomong sama Ipin nih. Beneran? Oh si Ipin sekarang? Iya Ipin, ya? Ipin, Upin. Wah udah main setan-setanan. Gak ada. Anjing gak ada sih. Lo kalau ada ular, lo pernah kan apa gue giniin lo? Nah, emang lo takut sama ular? Mana? Jangan bikin gue deg-degan nih. Ada. Lo kan kalau anjing kan buat jaga doang. Sekarang boleh apa? Security. Gue tuh diatur sama security kemarin. Ya? Lo nggak kepengen ngajak gue kerja bareng lagi? Di mana? Kerjaan lo. Kerjaan gue. Kan lo nya udah nggak mau. Ah, sampai bilang. Sampai bilang apa? Ayo, ayo. Lu nya susah. Mana? Udah sini aja. Iya, di sini. Ya. Nah, ya. Iya. Makan apa? Suwe ditawarin mulu, makannya kagak tawarin. Gue hitung itu udah 4 kali nawarin nih. Ntar jam 2 ada Melanie Ricardo. Lu jangan pulang dulu, ya. Hah? Lu dapat konten 3 tuh nanti. Ada yang tanggung kerjain sama lu. Sip, sip. Ya, oke. Okay. Yeah. Gua mau nyiapin dulu ya. Makan. Hah? Siapin makan. Pacar ada. Siwe. Le, lu tega banget kan gua agak boleh masuk begini. Nah, di situ dulu, ntar masuk. Masya Allah, le, le. Gua pikir lu malu. Aduh, ilu. Le, itu saat pam lu, le. Bisa suruh pinggir gak, le? Gue mau masuk, Le. Aduh. Nasib begini nih, ya. Tapi sabarlah. Sulanya gak ada ini. Iya, iya. Tadi gak ada, sekarang ada lagi. Aduh. Gua kata juga apa dah. Bener-bener dah sulit dah. Le, kopi ganti le, kopi le. Air putih dah, air putih. Putih ya? Iya. Okay. Air putih dah kali aja. Air putih. Gak usah teh, air putih aja. Thank you.
Makasih le. Ya, sama-sama. Air putih kan cukup. Cukup kurang. Ya. Cukup. Atau mau lebih gede ember lagi? Udah nggak usah. Cukup. Cukup le. Nah, lu kayak nggak seneng gitu? Nggak seneng le. Assalamualaikum le. Ya, salam. Gantian. Ya. Gayungnya balikin ntar ya. Iya le. Dah. Seger kan? Seger le. Nah, gitu. Dah gitu. Mau masuk? Nggak. Bener nih. Nggak le. Nggak. Ini gua siapin satpam nih. Enggak usah. Karena gua mau boleh aja masuk, cuman ini sebetulnya ini nih yang mengelola semua di sini tuh ini. Pak Dadang, Pak, boleh masuk enggak, Pak? Boleh masuk enggak? Enggak. Ya, tegas gitu kan. Gua tahu lu lihat muka dia mau pengen ngeludahin kan. Ini gua enggak boleh sama dia. Kalau gua mah boleh-boleh aja. Ya udah. Karena dia ini yang menguasai semua ini di sini. Ini mah bukan milik gua, punya dia sebetulnya. Iya. Mau apa? Mau makan enggak? Enggak, Le. Udah 5 kali, Le. Mau 6 kali nih, Le. Mengaspal. Ingat apa aja dulu, Le. Jangan dikipasin mulu, tak kering. Kan biar kering, biar enggak terlalu panas. Coba injek-injek. Andri lah. Udah. Gue balik aja. Jangan itu dong. Assalamualaikum, Le. Awas lu, Le. Oh iya, lupa. Kita harus melayani dengan baik. Ya. Banyak-banyak ya. Iya. Pakai apa? Ayam. Ayam. Ini ada. Ini. Ya. Tongkol suka? Enggak. Suka. Acar. Saya tahu. Oh, acar. Ini daging ayam, kambing enggak ya? Kambing doyan. Oh, doyan kambing? Oke. Tahu doyan. Tahu. Udah, itu ya? Iya. Aku juga suka tahu. Enak lah. Banget. Aku tongkol, ayam, suka. Ayo, sendoknya nggak? Pakai sendok nggak? Enggak, Le. Oke. Ayo, siap. Iya, Le. Jadi, anak-anak sekarang di mana? Di rumahnya masing-masing. Oh, udah punya rumah masing-masing? Alhamdulillah ya. Cucu berapa nih cucu? 5. Serius? 5? Mantu 3. Kok lu jawabnya kayak yang bete gitu? Enggak, biasa aja. Seneng lagi, seneng aja lah. Enggak, mukanya gitu? Enggak, ini biasa. Kita tahu kecil pakai dibelah 2 lagi. Lu ngomong dong, nasinya kurang gitu. Enggak, ini cukup. Ini udah terlalu banyak banget. Serius? Kan gua tuh perhatian sama temen. Iya. Kalau lu kan takut diabetes. Mm-hmm. Asli ini kan karbohidratnya tuh sampai 800. Tinggi lah ya. Makanya. Kalau buat gula, takut kena gula. Iya, makanya dikurangin. Tapi capek ya dari Bogor ke sini? Capek lah. Tapi alhamdulillah udah makan sih. Udah makan? Mau tambah lagi? Enggak, ini udah kebanyakan banget. Serius nih? Mm-hmm. Aku gak enak kalau kayak gitu. Jangan. Lu tuh ya takut kurang makan. Iya sih, lu kurang makan soalnya. Mm-hmm. Makan lu dikit ya, Lele? Dikit. Dikit banget. Nih. Kepala ini, Lele. Iya. Ini kepala ayam. Ada kepala yang gak bisa dimakan. Kepala apa, Lek? Kepala desa. Tambah lagi ya? Oh ya? Enggak usah. Udah, ini cukup. Udah kebanyakan banget. Beneran nih? Udah ngap, Lek. Ntar gua dibully sama netizen. Enggak. Lu gak dikasih makan sama gua. Ini orang udah tahu dah.
apa-apa nih? Gak apa-apa. Lu muka lu kok kayak murandur jalan gitu? Kagak nih, ini senang, muka senang lah. Ini minumnya? Iya. Enak? Enak lah. Makanan enak? Enak. Lu jarang makan enak ya? Iya nih, sini nih. Karena kan lu tuh orangnya hebat kalau menurut gua. Lu tuh gak memperhatikan diri lu sendiri, tapi lu memperhatikan orang lain. Ini gua lagi perhatiin aja lah. Iya, makanya gua tuh seneng banget punya sahabat kayak lu yang selalu memperhatikan orang-orang banyak. Iya lah, gua lagi perhatiin lu aja lah. Lu ngapain gua ya? Iya. Tongkol sama tongkol? Enggak usah. Kerupuk. Enggak. Nah, gua tahu lu suka. Biarin. Suka banget sama kerupuk ya. Alhamdulillah, gede nih kerupuknya. Rumah lu gede lah ya. Miliaran nih. Alhamdulillah. Apaan aja ada ya, Le? Ya, begitulah namanya juga. Harus siap. Dinikmatin aja lah. Gua kan rumah gede juga bukan buat gua. Banyak lah tamu yang datang kemari, Le. Banyak. Enggak nyesel. Ya banyak yang nyesel. Banyak yang nyesel. Cuci mulut. Cuci mulut. Jeruk ya, Le? Iya. Cuci mulut. Di sini mini-mini semua lah ya? Ya, ada yang mati, ada yang mini. Kan gua tahu lu sama dokter enggak boleh makan banyak. Jadi tandanya tuh gue sayang sama lu. Iya. Lu mah bukan sayang-sayang banget lah bagi gue. Iya kan? Itu yang kecil, yang cewek, kayaknya ngikutin bapaknya ya? Si Mei. Lawak juga? Iya. Lucuan dia tuh dibanding bapaknya? Punya YouTube dia nggak? Gue nggak bikin YouTube, Lek. Bikinin apa? Ngerawak aja, Lek. Nasi lagi? Enggak, udah. Kok lu kayak ngomel gitu? Enggak, nikmatin, Le. Serius? Beda kan orang kalau nikmatin namanya kesel, Le. Iya, beda sih. Tapi gua lihat kok, lu kayaknya kelihatannya kesel gitu. Girang, Le. Seneng, Le. Iya. Enggak ada yang ada tulangnya lagi, Le. Dulu. Oh bener nih, gak nama lagi? Udah, enggak. Serius? Kan disangkain kok, sulit sama teman sendiri. Masa Haji Skakap, sahabatnya dikasih makan dikit? Cukup, Pak. Lu bersyukur kan? Bersyukur, Pak. Enggak ini kan? Enggak apa-apa kan? Enggak. Lu menyimpan ini dulu ya? Iya. Sule. Nggak makan lagi nih? Enggak. Nggak makan lagi? Enggak. Bisa banyak makanya ya. Udah cukup lah. Jadi katanya udah gak mau makan lagi. Kok itu nambah? Enggak. Katanya takut diabetes. Sayang lah. Kenapa sih tadi gua tawarin nih, lu sosoan mau? Ini nasinya sayang. Lupa gua belum minum. Tadi gua mana tadi?
gua mana ya? Itu lah. Oh, udah minum? Udah. Sini? Mana? Ini kemana lagi? Tumpah kali lah ya, bocor. Bocor? Masa bocor? Kalau bocor tadi udah habis. Enggak, bocornya sedikit. Kok bu kambing? Bu kambing? Iya lah. Biasaan lo mah, suka begitu. Makanya minta aja, gak usah sok-sokan. Anak lah ya, jeruknya. Cuci mulut? Iya. Bisa gak caranya? Bisa lah, Leo. Itu gak gitu, cuci mulut tuh bukan gak dimakan. Gak dimakan, cuci mulut tuh gini. Mana bibirnya? Nah, ini cuci mulut namanya. Nah, gitu. Itu cuci mulut. Jadi untuk merangsang pertumbuhan bibir dan juga untuk menghilangkan kuman-kuman yang ada di bibir. Gitu. Tapi rasanya beda, Le. Iya, beda. Seger kan? Hmm, kayak sambal apa namanya? Jeruk nipis. Nah, itu. Kayak sambal terasi ya kan? Dirasain aja. Nambah lagi, ini saya tambahin nih. Udah enggak. Bener nih? Udah enggak. Udah. Ya Allah, mumpung gak ada orangnya. Gak ada apa-apa. Sakit. Le, gue pamit, Le. Ya. Dan ingat, untuk di-subscribe, like, and comment, oke? Okay?